أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita masuk ke tanda-tanda tukang sihir. Karena di Indonesia cukup banyak orang yang tukang sihir sebenarnya, tapi mengaku sebagai kiai, ustadz, dai, haji, menggunakan kopiah hitam, menggunakan kopiah putih, ya, tidak sarang juga menggunakan surban. Jadi orang-orang awam tertipu dengan masalah itu. Maka ada ciri-cirinya, sehingga kita bisa membedakan mana dai, mana ustadz, mana kiai yang sebenarnya, mana tukang sihir itu. Yang pertama, ciri-ciri penyihir adalah bertanya kepada pasien tentang nama ibunya. Jadi bukan nama ayah. Dan ini seringkali mereka lakukan. Sayangnya saya bilang banyak lembaga-lembaga kita mengikuti cara-cara penyihir ini. Siapa nama ibu kandung Anda? Karena dalam Islam kita tahu ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran yang benar adalah menanyakan siapa nama ayah. Walaupun ayah kita orang kafir, tetap saja kita nisbatkan diri kita kepada dia. Ya. Maka menanyakan ciri pertama adalah siapa nama ibu kandungnya. Yang kedua, meminta hewan dengan kriteria tertentu. Misal ayam hitam, ayam putih, atau jenis burung-burungan. Ya. Itu didatangkan. Dan ini tidak mungkin, mustahil terjadi pada seorang ustadz atau kiai yang benar. Di jalan Allah nggak mungkin. Saya mau jawab pertanyaanmu tapi bawa kepada saya ayam putih. Itu nggak mungkin terjadi. Pernah nggak ada di sini saya minta ayam putih darinya? Hah? Atau minta kambing? Tidak pernah sama sekali. Nah itu ciri-ciri mereka. Yang ketiga, meminta darah dari hewan yang disembeli. Kalaupun hewan itu sudah didatangkan, dia suruh sembeli. Atau dukun yang menyembelihnya, tapi cara menyembelihnya sesuatu yang aneh, baik dengan menggunakan silet misalnya sehingga hewan itu tersiksa, atau menarik kepalanya, atau menjepit dan seterusnya. Dan itu tanpa menyebut nama Allah. Selain menyembelihannya, selain cara yang Islam, cara yang diajarkan oleh Allah, juga dengan cara darahnya diambil, lalu dioleskan darah tersebut pada bagian tubuh pasien yang sakit atau yang datang mengeluh, dan memerintahkan agar sembelian tersebut tidak dimakan tapi dibuang di tempat-tempat reruntuhan atau dekat batu atau pohon yang memang sebenarnya tujuannya untuk dijadikan sebagai sesajen bagi setan-setan yang telah membantu para dukun-dukun itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, meminta jejak dari orang yang datang kepadanya, seperti pakaian dalam, sisir, kuku, rambut, atau foto. Tujuannya dia minta jejak dari pasien yang datang adalah karena pasien yang datang kepada dukun juga dianya sendiri disihir supaya menjadi pelanggan, ya, sering datang. Kapan-kapan saja bisa dikuatkan sihirnya, dia datang. Mungkin dia rindu sama dukunnya, mungkin dia ingin bertanya sesuatu, atau setan yang sedang ditugaskan memang diberhentikan sehingga reaksi sihirnya kurang dan seterusnya. Kemudian yang kelima, menulis mantra-mantra, simbol-simbol, huruf-huruf lepas, nomor-nomor, atau dalam persegi empat atau lingkaran. Baik itu dalam tulisan Arab atau tulisan yang lainnya. Yang keenam, memberikan jimat, baik itu dalam bentuk kepada pasien, diantaranya ada yang kecil dan besar, berbentuk segitiga atau segi empat, dilipat dalam kulit, potongan besi atau potongan perak, di dalamnya berisikan permohonan bantuan bernuansa syirik, nomor-nomor atau huruf-huruf. Ada kalanya tukang sihir menyuruhnya agar menggantungkan jimat tersebut di lehernya, di lengan, dikalungkan atau di lengannya, atau meletakkannya di bawah bantal bila memang targetnya adalah pasangan hidupnya. Kemudian yang ketujuh, memberikan benang dari bulu binatang atau tali yang ada bundalannya atau simpul-simpulnya. Ini semua diberikan, dan ini mustahil terjadi pada seorang ustadz. Nggak mungkin. Dai jalan Allah nggak mungkin kasih jimat suruh pakai. Pokoknya cirinya kalau sudah kasih jimat, biar pakai kopiah, biar pakai apa, jangan dipercaya, udah dukun pasti. Yang kedelapan, memberikan pasien barang-barang untuk ditanam di dalam tanah, dan ini mustahil terjadi pada dai, nggak mungkin. Tapi dukun-dukun pasti memberikan sesuatu untuk ditanam, baik di rumahnya, di tempat kerjanya, ya kan? Atau bahkan ditanam ke dalam tubuhnya sebagai susuk kalau kita biasanya. Yang kesembilan, memberikan pasien kertas-kertas yang bertuliskan mantra-mantra dan memberikan dupa untuk dibakar pada waktu terbenam matahari, terbit matahari, atau waktu siang hari, atau dikenal dengan kailula dalam bahasa Arab. Lalu kemudian tentu dupa-dupa tersebut memang disyaratkan diberikan untuk setan-setan yang sedang bertugas pada waktu itu dari para dukun, sehingga setan mengetahui kalau si dukun dan pasien tadi patuh padanya. Yang kesepuluh, menuliskan untuk pasien huruf-huruf lepas pada bejana, pada piring atau keramik, atau pada potongan-potongan kayu dengan material tertentu yang bisa dicairkan, atau dengan za'faran,
wangi-wangian. Lalu ia memerintahkan orang yang datang kepadanya agar mencairkan dan meminumnya. Jadi nanti dicairkan di depannya dukun, lalu dia mantra-mantrain, lalu kemudian disuruh ya meminumnya, dicairkan lalu diminum. Seringkali dukun juga meminta, maaf bahasanya, ya, darah haid dari wanita yang dijadikan target oleh laki-laki tersebut, lalu kemudian disuruh laki-laki tersebut meminumnya. Yang ke-11, memberikan kepada orang yang datang kepadanya, baik orang yang sakit maupun selainnya, sebotol air yang di dalamnya ditaruh sebagian kertas yang bertuliskan mantra-mantra dan permohonan bantuan kepada syaitan. Lalu memerintahkannya agar mandi dengannya di tempat yang tidak terurus, lagi hancur, atau pekuburan yang sudah ditelantarkan. Kemudian yang ke-12, seringkali di rumah dukun ditaruh tanah, pasir, kemudian di sekitar pasir itu dibuat lingkaran dari karet, dan pasir itu sudah dijadikan sebagai kesepakatan antara dukun itu dengan syaitan-syaitannya. Jadi disitulah seperti tempat ya, yang syarat dikasih oleh syaitan untuk bisa pasien tersebut terkena apa yang ditargetkan. Maka pasien pun menginjak ya, pasir itu dan masuk ke dalam lingkaran tadi. Yang ke-13, membaca cangkir, menghidangkan minuman, kopi, teh, sirup ya, kepada pasien yang sebenarnya sudah dimantrain. Atau kadang makanan sebagai syarat, baik itu ketan, gandum, apa saja ya, yang memang diberikan untuk dimakan, dikonsumsi oleh pasien tersebut yang sebelumnya sudah dimantrain. Maka pada saat tersisa kopi tersebut lalu dituang di cangkir, di piring, di anak piringnya, lalu kemudian diterkalah atau ditebaklah apa yang sedang menjadi jalan keluar dari masalah pasien tadi. Dan ini semua dusta ya, ini semua dusta, hanya untuk menipu. Yang ke-14, membaca telapak tangan, garis-garis wajah ya. Ini semua ciri-ciri dukun. Gak ada ustadz yang bilang, sini saya lihat wajah kamu, sini ya, sini telapak tangan kamu, sini saya lihat kuping kamu. Itu semua tidak benar. Yang ke-15, dukun menaruh kerikil, rumah kerang, biji kurma atau biji gandum di atas kulit binatang buas atau di atas sepotong kain yang khusus ditenun untuk praktek itu. Yang ke-16, menuangkan timah yang sudah dicairkan di sebuah wadah. Jadi timah dicairkan di sebuah wadah, sengaja dicairkan lalu kemudian diletakkan di depan pasien tersebut lalu dimantra-mantrain. Ke-17, memberikan cincin yang diukir dengan sebagian simbol dan mantra dengan bahasa cincin sudah diisi atau diberikan sesuatu. Ini paling banyak di Indonesia ya. Jadi jangan aneh-aneh, pakai cincin yang biasa saja gitu. Yang ke-18, menampakkan simbol pengobatan untuk menipu orang awam dan orang-orang bodoh, seperti obat-obat dokter, bacaan-bacaan yang disyariatkan. Coba amalkan misalnya ayat kursi 100 kali, coba minum obat ini dan obat itu. Tapi ternyata di sisi lainnya semuanya dikemas dengan sihir. Karena ayat Al-Quran bila ditambah satu huruf atau dikeluarkan satu huruf atau ditambah bahasa daerah atau nama seseorang, sudah berubah fungsi dari Al-Quran menjadi alat sihir. Jadi misal orang baca ayat tertentu, kemudian dipotong tengah-tengah, lalu dimasukkan bahasa daerah atau nama orang, atau dikurangi satu huruf, ditambah satu huruf, maka cukup untuk menjadi alat sihir. Ke-19, menyuruhnya agar menggantungkan kharaza. Kharaza ini manik-manik, biasanya berwarna biru, atau wada'ah, rumah kerang di leher, hewan tunggangan, atau kendaraan, atau di dalam rumahnya. Jadi ini biasanya dibuat dengan ukiran-ukiran tertentu ya. Ke-21, tukang sihir menulis ya, Al-Quran, kemudian ditetesi darah haid untuk merendahkan Al-Quran. Menulis sebagian ungkapan-ungkapan syirik, simbol-simbol, permohonan batuan, dan tulisan-tulisan yang keji atas Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi biasanya ada ayat Al-Quran, digunting oleh dukunnya, lalu dicelupin di darah haid. Lalu dibilang dibungkus dengan kertas, ini simpan untuk menghina, seperti itulah. Kadang-kadang Al-Quran dibagi dua, dipotong, lalu ditaruh. Pernah kebongkar di Saudi itu, saya lihat cuplikannya, sampai Al-Quran dimasukin ke WC. Akhirnya ditangkap oleh kelompok Hizbah, ya, kelompok Hayy 'Anil Ma'ruf Nahi Munkar, lalu dikeluarkan Al-Quran tersebut, lalu dicuci dengan bersih, lalu dituangin dengan minyak wangi oleh Hayy'ah, lalu sihirnya dipenggal lehernya. 22, tukang sihir atau dukun memberikan kepada orang yang datang kembali kepadanya benda-benda aneh, seperti telur yang bertuliskan mantra atau tulisan Arab, atau gembok yang dilipat dengan kulit dan mantra. Ini semua mustahil ada pada seorang da'i atau ustadz, gak mungkin. 23, menyuruhnya agar membawa kulit serigala atau giginya, atau mengikatkan benang-benang hitam pada mobilnya. Semua itu termasuk ketergantungan kepada selain Allah. Seperti di sini ada gambar juga mobil truk, biasanya di spionnya besar supaya selamat dikasih kain hitam gitu kan. 24, meminta benda-benda aneh yang sulit untuk dipenuhi jika pasien tidak mampu mendatangkannya karena si dukun mau menipunya, mau mengambil uang darinya.
Maka tukang sihir meminta sejumlah uang besar darinya seraya mengatakan, aku akan mendatangkannya untukmu dari Raja Jin. Di antara contohnya, meminta 11 tikus yang ditangkap pada malam pada waktu siang, atau meminta tikus yatim atau kera buta. Ini saya sebagai ustaz aja baru tahu ada tikus yatim ya. Susah tuh kena nyari tikus yang mati ayahnya kan. 25. Tukang sihir atau dukun mengabarkan identitas seseorang, namanya, nama ibunya, daerah asalnya, dan problem yang sedang dihadapnya yang karenanya dia datang. Jadi ternyata semua dukun di depan rumahnya ada syaitan yang bertugas, ditugaskan sama dia. Syaitan ini setiap ada pasien datang bekerja sama dengan korinnya orang itu, pendampingnya dari syaitan. Jadi mereka komunikasi, ini orang ada masalah apa sih, korinnya tahu semua nih, orang ini begini, lagi ada masalah rumah tangganya, lagi begini, lagi pusing dengan masalah kerjanya, lagi punya utang, dilaporin semua. Jin syaitan yang bekerja sama dukun ini datang melapor, nih orang begini, nama orang tuanya, nama semua, begitu masuk, kamu si fulan ya, nama ayah kamu ini ya, nama ibu kamu ini ya, dan seterusnya. Maka ditebak semua, kau punya masalah ini kan, maka itu semua ciri-ciri dukun. Kalau ustaz mustahil tahu masalah itu, gitu kan. Kemudian 26, memberikan air kepada sebagian pasien seraya memerintahkannya agar meletakkannya di bawah cahaya bintang-bintang. Itulah yang biasa mereka sebut dengan air yang terkena cahaya bintang. Ini termasuk praktek para tukang sihir. Yang ke-27, komat kamit dan membaca azimat dan mantra-mantra yang tidak bisa difahami maknanya. 28, ciri yang terakhir adalah menyuruh pasien agar membundali benang-benang dan tali-tali pada pohon tertentu, sehingga pasien tersebut meyakini benang itu bisa memberikan manfaat. Seperti itulah. Ini ciri semuanya dukun dan penyihir.